terindah dalam hidupku, waktu ku mengenal Yesusku. Kau penuhiku dengan kasih-Mu, bahagia di hatiku. Jiwaku pun memuliakan nama-Mu, segenap hatiku bersuka di dalam-Mu, dan mulutku kan memuji nama-Mu. Kau yang terindah bagiku. Bersuka di dalam-Mu, dan mulutku kan memuji nama-Mu. Kau yang terindah bagiku, Kau yang terindah, Kau yang terindah bagiku. Yesus terindah, Yesus segala-galanya. Engkau yang terindah dalam hidup kami. Engkau Yesus Tuhan. Engkau Yesus Tuhan. Mari kita buka kedua tangan dia di rumah-rumah. Angkat penyembahan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, Yesus.
terima kasih. Kalau di tahun ini Tuhan, kami masih boleh merayakan Natal. Berada di bulan Natal ini, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami sadar semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kasih dan kebaikan-Mu buat kami. Terima kasih ya Aba Bapa. Di bulan Natal kali ini Tuhan, biar kami terus ingat. Engkaulah Allah Immanuel. Engkau yang selalu menyertai kami. Dan tidak pernah meninggalkan kami. Immanuel. Immanuel. Namanya disebut Immanuel. Namanya disebut Immanuel. Allah serta dalam kita. Allah serta dalam kita. Dalam kita. Oh Yesus, namanya disebut Immanuel. Sekali lagi angkat suaramu nyanyikan. Immanuel, Immanuel, namanya disebut Immanuel. Serta dalam kami, dalam kita. Oh Yesus, namanya disebut Immanuel. Mari musik naikkan pujian ini. Kita sama-sama di rumah-rumah buka hati saudara. Allah Immanuel, Dia beserta dengan kita. Dia ada di dalam kita. Dan namanya disebut sekali lagi Immanuel. Kalau Allah Immanuel menyertai kita, mengapa kita khawatir, mengapa kita takut, mengapa kita bimbang? Percaya, Immanuel Allah yang menyertai kita, Dia setia. Dia setia dengan janjinya. Dia tidak akan membiarkan Anda dan saya. Dia tidak membiarkan kita sendiri. Dia menyertai kita bahkan melewati masa yang sukar sekalipun. Dia tetap menyertai kita. Mari buka hatimu bersama-sama. Kita angkat suara, kita nyanyikan. Immanuel, Immanuel. Dada sama-sama. Dalam kita, namanya disebut Immanuel. Namanya disebut
We worship you. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Damai sejahtera di bumi di antara semua umat manusia yang berkenan padanya. Kemuliaan bagi Allah, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Damai sejahtera di bumi di antara bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Sesungguhnya Tuhan, janji itu, perkataan itu sudah digenapi. Hosana bagi Yesus Tuhan Allah di tempat yang maha tinggi, sekarang dan selama-lamanya. Haleluya, kami bersyukur, kami diberkati, kami boleh memuji-muji dan menyembah-Mu, dan hamba-Mu percaya ya Tuhan, semua kami diberkati Tuhan. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus, katakan amin. Amin. Oh puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, sahabat worshipers, kali ini edisi spesial, dan saya kali ini bersama dengan istri saya Maulin ya, kami menyanyikan nyanyian Natal juga. Nah, sudah dikasih Tuhan, tadi di awal saya dan istri saya Maulin kami menyanyikan satu lagu dengan judul Natal Terindah. Lagu itu saya tuliskan beberapa tahun yang lalu, ya mungkin sekitar 8 tahun yang lalu, 7-8 tahun yang lalu. Ketika saya menuliskan satu album Natal, saya tuh merenungkan begini, saya suka Natal, saya suka lagu-lagu Natal. Ya keceriaan Natal saya senang sekali. Tapi kalau saya memperhatikan lirik lagu-lagu Natal yang sering kita dengar di mana-mana ya, apalagi di tempat-tempat umum, sangat jarang yang betul-betul kata-katanya menuliskan arti Natal yang sesungguhnya. Ya, semua Natal gembira, semua bicara suasana Natal, kesenangan, macam-macam cerita-cerita Natal yang bergembira. Ya. Memang dikatakan itu the best time of the year. Banyak orang menyebutkan ini happy holidays, ya season greetings, ya musim-musim di mana orang merayakan, saling memberi selamat. Saudara yang dikasih Tuhan, yes, that's all are fine, semua itu baik. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, jangan lupa arti Natal sesungguhnya. Karena itu saya digerakkan Tuhan, saya tahu ini dari Tuhan nyanyian ini, menuliskan sebuah nyanyian yang betul-betul mengandung arti Natal yang sesungguhnya. Lagu itu dimulai dengan kalimat Natal terindah dalam hidupku. Saat aku bertemu Yesusku.
saat aku tahu juru selamatku telah lahir di hatiku. Itulah Natal sesungguhnya. Saat kita tahu juru selamat kita lahir dalam hidup kita. Adakah Yesus sudah lahir dalam hidup saudara? Kalau dia belum, nanti saya doakan saudara, kita doa sama-sama ya. Supaya damai sejahtera itu turun memenuhi hidup kita. Kita menerima damai yang sesungguhnya, yang hanya kita dapat dalam Yesus. Natal yang sesungguhnya saat Yesus lahir dalam hidup kita. Di bait kedua lagu ini dikatakan, ya saat terindah dalam hidupku, waktu aku mengenal Yesusku. Saat aku tahu dan kau penuhiku dengan kasihmu. Dan itulah damai sejahtera yang kita alami. Bahagia ada di hati kita. Nah sahabat worshipers, saya berdoa semua kita mengalami Natal yang sesungguhnya tahun ini. Bukan sekedar ganti baju baru ya. Bukan cuma pasang pohon Natal di rumah. Tapi biar Yesus lahir dalam hidup kita. Anak-anak kita, keluarga kita semua mengalami kebaikan Tuhan Yesus. Sahabat worshipers, buka tanganmu di rumah-rumah. Saya akan nyanyikan bagian korusnya sekali lagi dengan istri saya. Sambil kita buka hati kita. Bahwa Yesus Tuhan lahirlah dalam hidupku. Nanti saya berdoa buat saudara. Sudah itu saya akan berdoa buat yang sakit. Nah, ya. Jiwaku pun memuliakan namamu. Segenap hatiku bersuka di dalammu. Dan mulutku kan memuji namamu. Kau yang terindah bagiku. Jiwaku pun memuliakan namamu. Segenap hatiku bersuka di dalammu. Dan mulutku kan memuji namamu. Kau yang terindah bagiku. Kau yang terindah bagiku. Kau yang terindah bagiku. Yesus terindah. Yesus terindah bagiku. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus yang terindah dalam hidup kami. Mari yang pertama saya mau berdoa buat sahabat worshipers yang mau. Sungguh Yesus lahir dalam hidup kita, mengalami Natal yang sesungguhnya. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus. Kasih-Mu mengalir di rumah-rumah. Mari saudara boleh ikut memperkatakan doa saya ini. Sambil angkat tanganmu dan taruh satu tangan di dada. Katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau telah datang ke dalam dunia ini. Untuk menebus segala dosa kami. Engkau lahir di kandang domba yang hina. Supaya Engkau juga menebus kami yang kotor, yang hina. Engkau bahkan mati di kayu salib untuk menanggung segala kesalahan dan dosa kami. Tuhan Yesus, terima kasih darah-Mu dicurahkan untuk menghapus segala dosa dan pelanggaran kami. Dan sekarang kami percaya Tuhan, Engkau bukan hanya mati tapi Engkau bangkit kembali dari antara orang mati. Dan Tuhan Yesus, Engkau hidup selama-lamanya supaya saya yang percaya juga bangkit dan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Katakan Tuhan Yesus, Engkau adalah Tuhan dan Raja dalam hidupku dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara yang sakit, sudah mengalami kelemahan, mari buka kedua tangan saudara. Taruh satu tangan di bagian tubuh yang sakit. Percaya Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan saudara. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau menyembuhkan yang sakit. Engkau menyembuhkan setiap anak-anak. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Di bulan Natal ini mujizat terjadi. Kami percaya ada mujizat di bulan Natal ini. Terjadi untuk menyembuhkan kami.
untuk memulihkan kami dan membebaskan setiap kami. Oh, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Oh, rapasyakaralabalabalabalabalabalabalabala. Yang sakit secara fisik, aku percaya kesembuhan terjadi saat ini. Yang mengalami sakit penyakit di tubuh jasmani, disembuhkan. Yang sakit secara finansial, yang mengalami masalah ekonomi cukup berat. Saya tahu ada banyak sahabat Tuhan yang mengalami keadaan demikian. Percaya dengan iman, Tuhan memulihkan. Tuhan sanggup buka jalan. Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit untuk mencurahkan berkat bagimu berkelimpahan. Tuhan, aku berdoa keluarga-keluarga dipulihkan. Kasih Kristus menyatukan setiap keluarga dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur. Tuhan sangat baik, teramat baik bagi kami. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Haleluya, haleluya. Saya percaya semua yang sakit disembuhkan. Kalau sudah diberkati, ngalami pemulihan, jangan lupa bagikan kesaksian Anda ya. Bagikan kesaksian, tuliskan di kolom komen YouTube atau DM ke Instagram saya. Ya, @weliarkauntu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami ucap syukur. Sekarang Tuhan, biarlah Engkau memberkati setiap kami dengan berkat yang khusus, dengan berkat Natal, mujizat-Mu bagi kami. Mari sahabat worshipers di rumah-rumah angkat kedua belah tangan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati engkau dengan berkat yang sempurna, berkat yang terbaik dari Allah Bapa dalam Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai, memberkati, menolong, melindungi setiap kita orang yang percaya dari sekarang sampai Maranatha Tuhan datang untuk kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dalam nama Tuhan Yesus katakan amin. Haleluya. Nah, sahabat worshipers yang dikasihi Tuhan, senang bisa menikmati waktu yang indah. Selamat menikmati bulan Natal lebih lagi. Dan jangan lupa tadi saya katakan kalau yang diberkati mengalami mujizat, saksikan ya. Saksikan, pasti jadi berkat buat yang lain. Sahabat worshipers, saya percaya semua diberkati. So, saya dan istri saya kita mengucapkan selamat Natal ya. Merry Christmas and God bless you all. Yang Anda tabur adalah bagian penting untuk membangkitkan lebih banyak lagi sahabat worshipers di muka bumi ini. Tuhan Yesus memberkati berlipat ganda.